Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Tony RD. Di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang apa yang saya alami pas puasa bulan ini ya. Oh, jadi saya ini mengalami bisulan ya, rasanya gak enak. Kalau bisulan di tangan atau di pipi atau di mana itu kan biasa ya. Ini bisulannya di pantat teman-teman. Jadi duduknya, kalau duduk itu sakit banget. Oke, bagi yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasi video terbaru dari channel saya ini. Jadi saya itu mengalami bisulan di pantat. Saya beli obat di apotek, ternyata obatnya ini saya oles, ternyata panas banget dan bikin 2 hari nggak bisa tidur ya teman-teman. Jadi rasanya itu pantat, mending sakit gigi kayaknya ya. Tapi saya belum pernah sakit gigi ya teman-teman. Kalau duduk itu susahnya minta, ya Allah, susah banget. Duduk yang apa yang kenaan pantat kanan sorry yang kenaan pantat kanan duduk susah airan. Nah, saya berobat ke dokter pertama itu dikasih obat apa antibiotik, akan tapi itu kayaknya nggak manjur itu. Terus saya konsultasi ke Grab kesehatan itu kan. Itu kebetulan gratis nol. Lah ternyata di situ saya cocok. Nah, cocok dikasih obat ini. Sagestam gitu. Gentamicin sulfat ya. Kasih ini bokongnya jadi itu jadi anyes ya. Akhirnya setelah beberapa hari sembuh ya teman-teman. Tapi masih ada benjolan sedikit, tapi nggak masalah, yang penting sembuh ya. Saya konsultasi ke dokter itu ternyata bisulan itu ternyata infeksi ya teman-teman. Infeksi yang disebabkan apa, gesekan. Jadi sebelum saya bisulun itu saya sering bersepeda 2 hari ya teman-teman. Ke sekolah bersepeda, naik sepeda, ternyata pantat saya tergesek ya teman-teman. Ya Allah, ternyata sakit dan saya kapok. Dan kedepannya harus jaga kesehatan, kebersihan ya, terutamanya di bagian pantat. Padahal saya itu kalau menjaga kebersihan ya bersih ya teman-teman, pokoknya dibersihin semuanya. Terus itu dikasih obat kayak gitu. Coba itu aja kayaknya ya teman-teman vlog saya di ini ya. Bagi teman-teman yang bisulen, silakan yang pernah bisulen di pantat, silakan kalian komentar di bawah ya. Dan apa yang kalian rasakan? Oke, itu aja. Cukup sekian vlog dari saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh,